8 play, kurang lebih 2 ini ya. 2 150 gram kurang lebih ya. 8 play sama circular needle. Kita mulai. Kita pakai slip stop aja ya. Kita seperti ini. Yang gampangnya seperti ini. Kadang-kadang orang pakai macam-macam, saya pusing. Seperti ini aja slip knot ya. Oke, seperti ini ya. Kita bikin 184 ya. Sini. Ya, arahnya ini yang short ya, yang short sebelah sana, ini yang long, yang continue ya. Kita seperti ini. Ini ke sini. Nah. 184 ya. Diteruskan sampai 184. Oke, sudah 184 ya stitches. Ini saya mau masukin yang pendek di sini. Yang pendek ya. Saya join di sini. Oke ya. Terus kita mulai. Ya, di sini seperti ini. Sini kita mulai knit satu kali. Knit satu kali ya. Terus purl. Purl semuanya. Sampai di sini nanti yang terakhir itu knit ya, yang lainnya purl semua. Jadi di sini knit depan satu, ini tengahnya satu, ini terus di sini knit ya, sini purl semua ya. Sampai sini ya. Sudah. Ini terakhir ya, stitches terakhir. Kita knit ya di sini ya. Nah, di sini. Ini batasnya ya. Ini marknya sini ya. Ini row 1 ya. Row 2 3 sama row 1 ya. Kremis seperti ini kita cast on 184 stitches ya. Row 1, row 2, row 3, knit 1. Purl 182, knit 1 ya. Jadi di sini kita start di sini, knit 1 terus purl sini, purl terus knit 1 ya. Ini kita bikin 3 row. 3 sudah selesai ya, seperti ini. 1 2 3 sama. Sekarang row 4. Di sini. Pertama knit ya. 1 purl 2 ya, knit 4, 1 2 3 4 ya, terus knit 2 together ya, seperti ini, terus knit terus ya sampai sisa nanti ada 7 ya. Ini knit terus ya. Jadi seperti ini ya. Row 4 knit 1, purl 2, knit 4, knit 2 together, purl 166, terus knit 2 together, knit 4, purl 2, knit 1 ya. Itu row 4. Oke, di sini sisa 1 2
3, 7, 9 ya. 9 ini, kita yang ini, kita knit together ya. Terus di sini knit 4. 1 2 3 4 ya. Terus purl 2. Purl 2, knit 1 ya. Nah, ini row 4 selesai ya. 4-nya tadi ya. Knit 1, purl 2, knit 4. Knit 2 together, terus knit 166, knit 2 together, knit 4, per 2, knit 1 ya. Diagramnya seperti ini. Knit 1, per 2, knitnya 4, knit 2 jadi 1, terus knit, terus ketemu di sini. Knit 2 jadi 1, knit, terus per 2, knit ya. Terus row 5 ya sekalian, knit 1, per 2, terus yang lain knit ya. Jadi knit 1, per 2, knit 176, per 2 knit 1 ya. Terus purlnya di sini 2, knitnya 1 ya. Kita sekalian sama row 5 ya. Knit 1 ya. Row 5 ya ini ya. Knit 1, purl 2. Ya, terus knit semua sampai ketemu di purl ya. Sampai ketemu di sini nanti di purl sini ya. Semuanya knit. Row 5 sudah ya. Sekarang row 6 ya. Kita bikin di sini knit 1. Ini di tengah ya, knit 1. Purl 2. Ya, terus knit 2. Terus purl semua ya sampai di sini nanti ada sisa lagi. Ini perdu semua sampai sisa berapa bar itu ya. Nah, sini ya. Row 6, 7, 8 sama ya. Knit 1, purl 2, knit 2. Terus purl sampai sisa knit 2, purl 2, knit 1 ya. Ini di tengah ya. Ketemunya di sini lagi. Jadi di sini seperti ini. Knit 1, purl 2, knit 2. Purl, purl, knit. Knit 2, purl 2, knit ya. Itu row 6, 7, 8 ya. Row 6 ini try di sininya ya. Kita sisain 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Knit 2. Row 6 ya. Knit 2. Purl 2. Knit 1 ya. Nah, ini row 6. Seperti ini. Jadi kita bikin 6, 7, 8 sama-sama row 6 ya. Ini 6, 7, 8 sudah ya sampai sini. Sekarang 9, 10 ya. Knit 1. Purl 2. Knit 2. Purl 2. Knit 4. 1 2 3 4 ya. Terus 2 jadi 1. Knit 2 together ya. Terus purl. Purl terus sampai ketemu 6 8 sampai ketemu di sini ya nanti ya. Sampai ketemu di sebelahnya ya. Jadi bacanya begini, seret begini set. Purl terus ke sini lagi, knit 2 together, knit 4, purl 2, knit 2, purl 2, knit 1 ya. Itu row 9. Sorry, 9. Row 9 ya. 9 10, benar. Apa tadi ya? Row 6 7 8 sudah, row 9. 9 ya di sini. Knit 1, purl 2, knit 2, purl 2, knit 4, terus 2 knit
Knit two together ya. Terus di sini knit semua. Knit semua terus ke sini lagi. Bacanya begini ya. Jadi di sini knit semua sampai nanti ketemu terakhir ya. Ketemu di sini 1 3 5 7 11 sampai ketik 13 ya. Nah, knit semua sampai 13 kita bikin knit 2 together. Jadi ini bacanya begini ya. Nah, di sini ya sudah di sini knit ya. Terus di sini sisanya 1 2 3 4 5 6 13 ya. Jadi knit 2 together. Terus knit 4. 1 2 3 4 ya. Terus per 2. Knit 2. Per 2. Knit 1 ya. Ini 9. Nah, 10-nya maksudnya sama tapi bukan sama yang mesti knit together ya, tapi sama posisinya. Jadi kalau yang di bawahnya knit ya kita knit ya. Jadi kalau yang di sini row 10-nya knit 1 per 2 knit 2 per 2 ya. Terus di sini knit semua ya. Jadi sampai sini knit semua. Enggak ada ininya ya, kalau row 10-nya enggak ada ini row 10. Jadi dianggap knit semua terus sampai ke sini lagi ya. Seperti itu. Ya. Row 10 sekarang. Row 10 ya, udah hampir akhir. Di sini masih knit ya. Kalau bawahnya knit, knit terus di atasnya pearl ya, pearl ya. Pearl 2. Knit 2. Pearl 2. Terus knit ya. Nah, ini row 10 sudah selesai ya. Sekarang row sini row 10 ya. Row 10 without K2 together ya. R10 sama same without K2 together ya. Terus R11, row 11, 12, 13 ya. Di sini kita bikin pearl lagi ya. Cuma di sini knit dulu satu, ke bawahnya knit ya. Pearl 2, knit 1, pearl 2. Knit 2 ya, pearl 2. Ya, terus udah gitu knit. Knit 2 ya. Jadi knit 1 per 2 knit 2 per 2 knit 2 per sekarang per per terus sampai nanti di sini ya. Sebelah 9. Ini per lagi ya. Jadi intinya ada penambahan knitnya ya. Rumusnya semua sama. Jadi dia bertingkat. Ya. Nah, dia seperti ini. Dia sudah mulai kelihatan sedikit ya. Ini sudah mulai kelihatan ke atas ya. 11 ini akhir ya di sini. Row 11. Kita ketemu ini udah pearl ya. Langsung ketemu knit ini ya.
Nit 2 per 2, nit 2 per 2, nit 1. Nit 2 per 2, nit 2 per 2, nit 1 ya nih ya. Nit 2 per 2, nit 2 per 2, nit 1 ya. Ini row 11. 12-13 nya ngikutin bawahnya ya. Nah, di sini ya. Ini row 11. Row 12-nya ngikutin bawahnya. Kalau bawahnya knit ya knit, bawahnya purl ya purl ya. Row 12, 13 ya. Jadi sekarang row 13 selesai, row 14 bagian yang knit ya. Yang purl 3 baris sudah. Sekarang bagian yang knit ya, row 14. Jadi di sini knit 1. Per 2, 14 ya, per 2, knit 2, per 2, knit 2, per 2, knit lagi 2 ya. Knitnya lagi 4, bukannya 2, 4. Ya. Di sini knitnya 4. Knit 4, terus knit 2 together. Ini ya. Ulangin ya di sini. Knit 1 per 2, knit 2 per 2, knit 2 per 2, knit 4 ya. Knit 4. Terus di sini knit 2 together ya di sini ya. Nah, seperti ini. Terus knit terus sampai ketemu lagi nanti di sebelah sini ya. Jadi dia cuman begini aja ininya motifnya. Jadi nanti di sini sudah row 15-nya ininya enggak ada. Jadi knit semua. Terus nanti bagian pearl-nya, bagian knit-nya seperti itu aja. Kita teruskan row 14 ya. Row 14 ya. Row 14 di sini pas sampai 2 3 5, sini 3 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. Yang ke-17 ya. Kita di sini 2 knit 2 together ya, terus knit 4 ya di sini ya. Per 2, per 2 ya. Terus knit 2, knit 2, per 2, knit 2, per 2, knit 1 ya. Ini 14 ya. Nah, seperti ini. Jadi intinya tiap ini tambah 2-2-2 ini sininya nih. Ya. 15-nya sama row 14, hanya di sini sampai sini ya. 3 di sini sampai sini. Knit-nya ini terus ya. Ini knit ini diganti yang ini, di sini polos ya, knit terus. Terus di sini juga nggak ada, jadi pearl sini balik lagi sini. Ini row 15 untuk yang bagian knitnya ya. Nah, nanti row
16, 17, 18 ya. Di sini knit 1 sama ya, per 2, knit 2, per 2, knit 2, per 2, ntar ya, row 16, 17, 18 ya, knit 1 ini ya, di sini ya, kita row 16, 17, 18 sama ya, kita baca di sini, knit 1, per 2, knit 2, per 2, knit 2 ya, seperti ini. Jadi di sini knit, knit 1, per 2, knit 2, per 2, knit 2, sini per 2 ya, sini knit 2. Nah, di sini kita bikin knit lagi ya, sini sampai sini. Terus di sini semuanya pearl ya. Buat pearl semua ya, sampai ketemu nanti ada jaraknya kelihatan di sini, hitung 1 3 5 7 9 11 13 ya. Ini row 16 ya, terakhir ini yang di sininya knit 2 per 2 knit 2 per 2 knitnya jadi 1 2 3 ya. Di sini knit 1, diteruskan dengan ini yang sama ya. Jadi tiap per posisi itu knitnya tambah 1 ya, dari per posisi sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Diteruskan, jadi tiap ada abis pearl, knitnya tambah 1 jenis itu. Ini kan abis pearl, knitnya ada 1 sini. Di sini abis pearl, knitnya tambah 1 sini ya. Nanti abis pearl, knitnya tambah 1 di sini ya. Diteruskan ya. Selanjutnya ini ya, row 19, row 20, 21, 22, 23 itu posisinya di pearl ya, terakhir ya, 22, 3 ya. Untuk yang bingung ya, ini row selanjutnya ya. Jadi saya tidak akan iniin secara praktis ya, cuman saya kasih patternnya aja ya, karena intinya semua sama ya. Sudah sejauh ini ya, ini udah row 32, jalan 33 ya. Sama yang ini, sequel ini ya, maksudnya diulang-ulang terus sampai row 54, terakhir row yang bagian pearl-nya row 58 ya, row 58 pearl yang 3 baris itu, sampai ininya 11 kali ini ya. Terus atau kalau kamu bikinnya kecil, lebih kecil, less than 184 stitches, ini around sesuai dengan round neck-nya ya. Jadi bottlenecknya itu berapa besarnya, nah sisanya itu aja, karena buat bagian neck. Ini ribbing ini ya, until sampai tinggi yang kamu inginkan ya, untuk bottlenecknya. Jadi sesudah tinggi selesai, kita cast off. Apa ya,
belum enggak video pas di sini. Setelah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini ya, 11 pearl, 12 ya. 12 pearl saya bikin ribbing ya. 2 knit 2 pearl saya bikin 2 knit 2 pearl keliling, dan saya ganti circular needle-nya sama yang lebih kecil. Jadi saya teruskan ini ribbing untuk sampai bottleneck-nya ya, lehernya. Jadi diteruskan sampai tinggi beberapa supaya bisa dilipat. Jadi ya, seperti ini. Ini kita cast off ya sekarang ya. Sini di tengah ya, kita cast off. 1 2 ini di atas, terus ini kita ini ke sini ya, terus lagi kita pindahin lagi seperti ini bawah, kita catch off sampai terakhir ya. Terus sampai terakhir ya, sampai sini ya, sampai itu sampai yang terakhir sini. Terakhir sudah ya. Sini saya jadiin 1. Oke. Ini saya masukkan di sini. Sini ya. Nah, seperti ini. Terus saya slip-slipin di sini. Jarumnya kebesaran. Saya ganti jarum ya. Intinya ini dimasuk slip-slipin. Di sini juga slip-slipin. Nah, selesai sudah. Ini kita tekuknya seperti ini ya. Jadi ada bottleneck-nya seperti ini hasilnya. Ini ada yang minta motif ini ya. Model ini. Thank you for watching.